Sekitar 650 orang peserta dari berbagai provinsi ikut serta dalam acara Trail Adventure Jelajah Alam. Salam lumpur, salam satu jalur, jangan takut tercebur. Di dalam kegiatan tersebut ikut serta Bupati Kabupaten Bungo, Dandim Bungo Tebo, dan Ramil 416. Semaraknya kegiatan tersebut tidak hanya antusiasnya para peserta, namun dari pihak panitia Ricky Fernando sebagai ketua pelaksana mengatakan, adanya berbagai hadiah menarik bagi peserta yang beruntung sebagai door prize, seperti 4 unit sepeda motor Matic, 2 unit motor trail mini untuk anak-anak, dan 1 unit kulkas. Selain dukungan dari pihak sponsor, kegiatan Trail Adventure juga didukung oleh TNI Polri, guna menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Turut hadir di tengah-tengah acara dari pihak TNI, Perwira Seksi Operasi Kapten Infanteri Sulasa Hadi, dari pihak Polri Kasat Binmas Polres Tebo, Ibtu Agung Purwanto, Kapolsek Tebo Ilir Ibtu Gohan Ramses F. Simanjuntak, dan anggota dari Satlantas Polres Tebo. Dari Jambi, Bribka MH Siagian Kanit Bin Polmas Polres Tebo, salam Tribrata.